Mengambil air wudhu di kamar mandi adalah sah. Jika dimaksud kamar mandi adalah kamar mandi yang ada klosetnya yang biasa dibuat dipakai buang air kecil dan buang air besar, wudhunya adalah sah. Yang menjadi masalah adalah membaca bismillah dan menyebut kalimat zikir di tempat tersebut itu seperti apa hukumnya. Hukumnya adalah tidak haram, hukumnya adalah makruh. Kapan mengucapkan zikir dan kalimat seperti itu haram? Haram hanya di satu keadaan, yaitu waktu ada sesuatu yang keluar, kita menyebut kalimat zikir itu yang haram. Jadi waktu ada keluar lalu mengucapkan bismillah itu haram, atau mengucapkan kalimat zikir itu haram.